Ratusan pedagang di sekitar stasiun Cikini, Jakarta Pusat berunjuk rasa Selasa 14 Februari 2012. Mereka menolak rencana penggusuran yang akan dilakukan PT Kereta Api Indonesia. Dalam aksinya, para pedagang memblokir jalan dan membakar ban bekas di depan stasiun. Akibatnya, para pengendara tidak dapat melintas dan harus memutar arah. Sambil membawa sejumlah spanduk bertuliskan penolakan penggusuran, para demonstran bergantian berorasi di atas mobil menggunakan pengeras suara. Aksi yang berlangsung selama sekitar 2 jam tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan Polsek Menteng dan Polres Jakarta Pusat. Dalam negosiasi yang dilakukan, petugas meminta massa membuka jalan. Mereka pun bersedia setelah perwakilan dari para pedagang diterima petugas PT Kereta Api Indonesia yang saat itu diwakili Kepala Keamanan Sujadi untuk melakukan mediasi. Menurut Sujadi, pihak kereta api tidak melakukan penggusuran, namun apa yang dilakukan adalah menata para pedagang yang ada. Massa pun membubarkan diri dan mengancam akan kembali berorasi bila penggusuran itu dilakukan. Dari Jakarta Pusat, Deni Zainuddin, Poskota TV melaporkan.